Ada ke orang yang dah berkena-kena-kena, dah makin serius, tapi ada momen-momen yang kita rasa macam nak undur diri. Boleh ke kita nak undur diri ataupun possible ke untuk kita undur diri? Apa antara red flag sign dalam perhubungan kita yang sebelum berkahwin ni yang bonda nak nasihatkan supaya you all fikir 2-3 kali? Okay. Sebab apa? Sebab kita ni orang perempuan, kita ni sangat bernilai. Kita nak berkahwin dengan orang yang boleh jaga kita sampai mati, kan? Kita nak berkahwin supaya benda tu kekal sampai bila-bila. So, ada beberapa sign yang you all kena tengok dalam satu perhubungan tu. Kalau kata kita dalam proses perkenalan, tetapi dalam kita berkawan dengan si dia tu, okay, tidak ada ataupun kalau boleh janganlah ada benda yang tak jujur. Maksudnya ada benda yang dia menipu, especially benda-benda yang melibatkan kecurangan lah. Sebab bonda tengok ramai yang DM yang tanya soalan bonda, saya ni dah berapa kali dah pasangan saya belum kahwin, tapi saya dah banyak kali dah confront dia, dia ada dengan orang lain. So dia ada dengan orang lain. Saya pernah jumpa dia dengan ex girlfriend dia pula. Okey, dia kata tak ada apa-apa, tapi saya syak something. Dia macam ni. Orang nak berkahwin dengan kita, dia mesti jujur. Jujur yang tahap jujur yang lebih daripada 90% kejujuran dia dalam diri dia kepada kita. Sebab apa? Kalau sebelum kahwin dah ada banyak hanky-panky, macam mana lepas kahwin? Kalau sebelum berkahwin ada terlalu banyak detection yang you all boleh tangkap penipuan ataupun kita rasa tak sedap hati ataupun ada kecurangan sebelum kita berkahwin lagi, sila fikir 2-3 kali. Okay, tak ada masalah pun untuk kita undur diri tu. Sebab apa? Kita macam mana cakap, kita nak berkahwin tu dia bukan testing mic. Dia bukan testing mic. Kalau nak kahwin tu, okay, aku nak test dulu kahwin, nanti lepas kahwin tu macam mana. Dia bukan testing macam tu. Sebelum kahwin tu kita dah boleh nampak dah kejujuran tu macam mana. Kedua, dah kita ni terlalu banyak buat effort. Bukan maksud bonda tak boleh buat effort yang banyak, tak. Tapi macam semua benda kita yang initiate dulu. Nak jumpa mak ayah kita pun yang initiatekan dia duduk diam situ lah, tak buat apa-apa, kan. Lepas tu nak jumpa mak ayah dia pun kita yang nak pergi jumpa mak ayah dia, dia pun tak ada apa-apa action, dia tak menyambut, kan. Okay. Lepas tu kita ni, kita yang gila-gila kerja nak kumpul duit untuk ke arah perkahwinan, tapi dia nampak relax je, tak sama. Maksudnya apa-apa pun kita yang initiate dulu, kita yang nak contact dia dulu, dia pun tak heran pun nak contact kita. Contoh begitulah, banyak benda yang kita initiate. So kalau macam tu, kita kena fikir 2-3 kali. Sebab apa? Orang yang bersungguh nakkan kita, kena tunjuk kesungguhan tu daripada sebelum kahwin lagi, kesungguhan yang dia care dan usaha dia ke arah membahagiakan kita tu dah kena ada sebelum kahwin lagi. Bunda rasa sebenarnya ramai je yang rasa macam ni, tapi dia orang macam tak apa kok, mungkin dia memang jenis macam tu. Walau apa jua karakter seorang lelaki, tetapi kalau dia nak berkahwin dengan kita, dia tetap kena tunjukkan kesungguhan. Dia tak boleh macam sikit-sikit jadilah, kan. Sikit-sikit tunjuk, sikit-sikit dia faham-faham sendirilah. Dia nak kita faham-faham sendiri, tak. Dia kena tunjuk dia bersungguh untuk dia berkahwin dengan kita, supaya bukan setakat nak yakinkan kita, dia juga perlu yakinkan mak ayah kita. Itu yang paling penting. Kalau mak ayah kita tak yakin, macam mana mak ayah kita nak yakin kalau tak ada kesungguhan tu? Asyik kita je yang menelpon, yang kontak, yang nak jumpakan keluarga belah sini, keluarga belah sana, yang lakinya buat tak tahu. Yang tu tak boleh. Dia kena tunjuk effort dia. Tu yang ketiga. Matlamat kehidupan pada masa depan tu tak sama. Contohnya kita ni, kita dah bagi tahu dia, saya nak kahwin, tapi nanti lepas kahwin saya nak uruskan rumah, saya juga nak ada kerjaya sampai saya nak dapat master's degree, macam tu kan. Kita punya matlamat tu jauh sangat yang kita nampak. Tetapi yang kita punya pasangan ni, dia macam setakat tak apalah, sampai saya kerja sampai situ je lah, sampai asal boleh je begitu. Dia tak ada matlamat yang jauh macam kita. Sebab apa bonda cakap macam ni? Ini adalah antara tanda-tanda sekufu ataupun tidak. Sekufu tu dari segi sama taraf pemikiran dan juga matlamat masa depan dan perancangan masa depan. Tu sangat penting. Sebab kalau kata kita ni perancangan kita terlalu jauh, kita terlalu pandang jauh, tapi pasangan kita tak macam tu,
kita susah nak bergerak selepas berkahwin. Kita akan start, kita tak rasa ada freedom untuk memilih, kita tak ada rasa ada freedom untuk masih berjaya macam orang lain walaupun kita dah berkahwin. Ha, begitu. Okey, tu contohlah. Okey, kalau kata suami pun yang paling best adalah dia pun berpandangan jauh, dia punya apa tu matlamat dari segi kerjaya dia pun sangat tinggi dan sangat panjang, sama macam kita. That is the best sebenarnya. Sebab kita nak membina keluarga dalam pada masa yang sama, kita nak membina kerjaya dan kita perlukan sokongan suami tu nanti. Tak boleh nanti kita nak pergi tapi suami macam tak nak sokong kita. Tak boleh. So, sekufu tu dah boleh nampak dah daripada sebelum kita kahwin lagi. Kan? Bunda bagi tahu ni, bukan suruh you all berpisah. Tidak. Bunda bagi tahu supaya bunda, nak you all tahu it is okay untuk take two steps back. Sebab you all sangat-sangat bernilai. Sesiapa sahajalah, umur you berapa pun, okay, kita nak berkahwin, nak kekal sampai bila-bila. Kita nak berkahwin dengan orang yang nak jaga kita sampai mati. Whatever happens, dia ada dengan kita.